Halo, jumpa lagi dengan saya The Best UPPC. Kali ini saya sedang berada di Kecamatan Jatinom, Klaten. Nah, kali ini saya akan mereview proyek pemasangan kusen dan jendela yang berbahan UPPC yang berwarna hitam. Nah, kebetulan ini ownernya adalah Pak Sahadi. Nah, beliau menggunakan UPPC Falcon berwarna hitam. Mari kita bahas satu persatu untuk yang item yang pertama. Nah, ini item yang pertama yang akan kita bahas, ini adalah pintu double swing. Ini pintu utama, tipenya double swing. Ya. Seperti apa tipe pintu double swing? Nah, seperti ini. Dia dua daun, kiri-kanan, dan kedua-duanya bisa dibuka ke arah dalam. Nah, dia dilengkapi dengan frame berwarna hitam, dan dilengkapi dengan kaca setebal 8 mili. Kaca polos setebal 8 mili, dan diperindah dengan French list, ya, ornamen French list. Jadi dia kesan modern klasiknya ada, ya. Seperti ini, perpaduan modern dengan klasik seperti ini. Nah, seperti apa aja hardware yang ini kita akan bahas satu persatu, ya. Nah, ini pertama ini adalah kunci multipoint. Multipoint lock. Oke. Coba bisa masuk. Nah, ini daun utama. Ini kita gunakan full kunci multipoint, ya, multipoint lock seperti ini. Nah, sementara pada daun yang pasif ini kita gunakan interlock yang terhubung ke plusbol atas dan plusbol bawah. Nah, yang menjadi pembeda produk kita dengan produk lain, kita menggunakan sistem interlock seperti ini. Nah, ini dia plusbol di atas dan di bawahnya ini dia tidak terlihat, dia ada di dalam begitu. Jadi dia sangat aman sekali, sangat rapi dan sangat aman sekali, dan juga sangat memudahkan untuk orang buka tutup, ya, karena tidak perlu jinjit, ya. Kalau yang manual plusbolnya di bawah harus nunduk dan di atas juga harus jinjit. Nah, gitu, ya. Ini dari segi tampilan dia tidak bagus, kurang rapi, dan juga menyusahkan orang yang mau menutup pintu, apalagi kalau ketinggiannya seperti ini, ya. Nah, ini tinggi sekali dia. Kalau tinggi 2 meter masih oke lah. Kalau ini sudah tinggi 3 meter seperti ini, akan menyulitkan. Nah, jadi keunggulan daripada sistem interlock plusbol ini sebenarnya untuk lebih kepada sistem keamanan. Ya, selain kepraktisan buka tutup, juga untuk keamanan. Seperti apa? Nah, ya. Pada umumnya pintu-pintu itu yang menggunakan sistem interlock, sistem plusbol, dia bisa kelihatan, ya. Umumnya bisa kelihatan di sini. Nah, kelihatan di sini, ya, umumnya kelihatan di sini atau di luar. Nah, itu tidak manis kelihatan dan juga tidak aman, dan itu bisa dicongkel, ya, bisa dicongkel seperti ini, ya. Ketika dia ditutup, nah, ketika dia tidak menggunakan interlock dan multipoint ini, dia pasti longgar. Coba mendekat kamera. Nah, dia bisa longgar seperti itu, bisa dibongkar gitu, ya. Nah, coba dari luar, dia lebih jelas lagi kalau dari luar. Permasalahan utamanya itu karena dia memang daunnya tidak rapat. Nah, ini kan kita belum aktifkan multipointnya. Nah, pada pintu-pintu yang lain kan dia menggunakan plusbol yang manual, yang terlihat, itu sangat gampang dibongkar dengan cara seperti ini. Kalau di bawahnya, ditekan seperti itu, dia akan longgar. Nah, ketika dia sudah longgar, akan bisa mudah plusbolnya dibuka. Demikian juga bagian atas. Nah, itu permasalahannya apa? Itu pertama karena daunnya itu tidak rapat. Sistem pengunciannya itu hanya penguncian di satu titik saja. Dia hanya rapat di tengah, tapi tidak rapat di atas dan di bawah. Nah, kita ini menggunakan sistem multipoint yang memastikan semua daun itu tertutup rapat dari atas ke bawah. Seperti ini, ya. Nah, ini kan belum aktif multipointnya, masih bisa ditekan di bawahnya, masih ada longgar. Nah, ketika kita aktifkan multipointnya, nah, seperti ini, dia tidak ada celah lagi. Coba bisa dilihat, ini tidak ada celah lagi dia. Jadi tidak ada celah untuk adanya pembongkaran plusbol, dan plusbolnya juga tidak mungkin dibongkar karena dia berada di dalam, bukan di luar. Jadi tidak ada celah untuk membuka plusbolnya. Itu keunggulan dari pintu double swing yang menggunakan interlock plusbol dan multipoint lock produksi KDS. Ya.
Nah, ini juga dia hardware berikutnya ini yang dilengkapi ini adalah si engsel. Kita menggunakan 4 engsel seperti ini. Nah, ini engselnya ya sangat kokoh, sangat kuat ya. Jadi engselnya ini memang benar-benar engsel yang didesain untuk profil UPVC. Jadi semua hardware yang kita pakai itu adalah hardware-hardware yang memang kompatibel untuk UPVC, bukan hardware-hardware yang comotan dari produk-produk lain seperti itu. Walaupun ada mungkin ada sebagian yang bisa, tapi itu tidak bagus ya, tidak sesuai dengan peruntukannya. Oke, itu tadi ya, kita sudah review secara detail mengenai pintu swing, double swing yang menggunakan sistem penguncian multi point lock dan interlock plus ball pada daun kiri dan daun kanannya. Pada video berikutnya kita akan bahas item selanjutnya. Di antaranya ada pintu folding, ada pintu single swing, ada juga jendela double swing. Kita akan bahas di video berikutnya.